Oke guys, balik lagi ke channel gue Disguise. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Yo, what's up guys? Jadi kita udah di rumah. Gantian. Karena kemarin kalah challenge, aku mau masakin Lloyd spaghetti. Kamu bisa makan spaghetti? Bisa banget, aku suka. Tuh. Spaghetti kesukaan aku. Barang-barangnya nih. Aku yang request. Tuh, udah ada nih. Tuh, ada ini. Tiba-tiba beli ini, kemudiannya ada garam. Siap. Kamu suka asin kan? Nggak terlalu asin tapi. Asin, udah. Tuh, jadi guys langsung aja. Sudah mulai. Oh, udah cukup. Cukup segini lah. Cukup. Ya terlalu banyak kayak rumah. Kamu enggak usah bantu saya, kamu lihat aja. Aku mau lihat skills kamu kalau bikin spaghetti. Wah, katanya jago, aku mau lihat. Rebus. Lihat sih, Pak. Banyakkan air ga ini, sampai besok ini airnya. Sampai besok apa? Apa sampai besok? Airnya tuh banyak. Jiwa ibu-ibunya meronta. Siap-siap, tadi kan gue udah bilang jangan dibantuin, malah dibukain. Oh iya, dibantuin kan saya lagi cara. Udah ga sabar, lapar. Lapar banget, nih, ternyata gini. Oh, lapar-lapar gini. Ini kurang sausnya, sausnya kemana? Sausnya ada dong. Taraaa. Ini harus airnya tunggu itu dulu. Tunggu berapa jam? Boil dulu. Apa namanya? Boil? Boil itu. Tunggu meluap. Sebelum itu kita potong dulu, Troy. Mau makan soto gitu ya? Kenapa jadi? Mau bikin spaghetti atau soto? Emang soto gini? Biasanya kasih lemon gitu. Jadi guys, itu lemon masak spaghetti yang benar dan baik itu kayak gitu, kayak gini nih. Ini serius tuh dikasih lemon biar aromanya tuh semerbak. Ini pertama kali saya lihat orang masak spaghetti pakai lemon. Ini nih. Makanya kamu harus tahu. Harus belajar sama saya. Spaghetti ala apa ya? Dari mana ini? Ala Adisky. Itu buat garis garis. Pasta. Jangan semua, setengah aja kali ya. Kita taruh di sini sebagai toy. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum, oh nggak apa-apa, airnya belum panas. Ini tinggal ditunggu spagettinya sampai jadi. Nanti kamu tinggal rasain. Pengen coba ya. Ngapain lah? Ngapain ya? Minum jeruk. Kasih lah ini. Enak tapi. Gimana cara makan ini? Harus pakai garam sedikit. Kalau nggak pakai garam nggak enak. Asik nih. Ada aja ya. Taruh dalam garamnya. Taruh dalam terus. Nah, terus sudah. Terus kita makan ini. Kayak gimana? Menang nih kalau diikut challenge nih. Challenge yang apa? Enak banget. Yang game makan apa? Lemon yang itu menang nih pasti. Asam. Udah mulai matang. Ini oke lah, Mak ya. Oke. Okay. Halo, masih minyak dikit. Kecil itu. Ya, mantap. Nah. Aduk-aduk. Tuh guys, dikit lagi matang. Coba spaghetti ala Adisky. Oh, ya lupa. Ada beef-nya loh. Wah. Beef-nya tapi masih beku. Nah, itu dia. Tuh guys, jadi ini ada beefnya. Kita udah siap. Potong kecil-kecil. Ini langsung masukin ke sini. Set langsung itu. Ah, ini pakai garam sedikit. Lupa, iya gitu. Tangannya gitu. Oke. Apa? Wah, siapa?
Mantap, mantap, mantap. Beef ini tujuannya agar rasanya lebih terasa, nikmat dan. Kalau beefnya gimana? Sausnya nanti. Iya dong. Iya kan? Namanya beef carbonara delicioso adiscaio. The best. Nenek kamu orang Itali? Italia. Keturunan Itali beneran? Tapi lahir di Itali. Oh, nenek kamu lahir di Itali. Datang ke Brasil. Datang ke Brasil, nikah sama kamu. Iya. Habis itu lahirlah mama kamu, sama papa. Papa, papa. Lahir papa kamu, papa kamu nikah sama orang Brasil. Mama lahir saya. Oh, terus lahir kamu. Berarti ada keturunan Itali dong? Ada. Nah, pokoknya aku masih bingung. Nanti ini mau taruh di mana? Langsung taruh di situ. Apa? Ini. No, ini taruh mana? Iya dong. No, ini kebanyakan air. Kamu mau taruh saus di dalam air? Iya dong. Slow, lihat aja. Kan saya yang masakin, kenapa kamu yang ribet? Ini belum kan? Belum putih dia kan? Belum, dan airnya terlalu banyak. Oh ya? Enggak, kan airnya nanti dibuang dulu baru. Yaudah tunggu dulu lah. Tunggu nanti sampai besok pagi lah, tunggunya besok pagi baru masak. Ya, masak. Enggak, aku mandi dulu ya lo ya. Aku mandi dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku ngapain? Tungguin ini spaghetti ya. Kebanyakan air, aku harus buang air lo. Masuk ke kamar. Iya. Saya yang akan makan nanti. Hai! Hai! Nah, kok airnya udah mulai berkurang ini, Lai? Ya, karena kamu lama tadi kan. Kamu jadi airnya udah hilang. Udah hilang guys, coba kita lihat. Udah hilang. Udah kayaknya. Ini udah aman lah ya, udah bisa lah ya. Dijamin. Tuh guys. Tuh. Guys. Ini dong guys. Amazing. Tuh, jadi sekarang dari sini kita kasih ini. Oh ya, amazing. Wow. Tuh. Mike, lu ngiler pas liat ini, Mike. Wish. Tuh. Jadi taruh sini dulu. Tapi ini loh, kalau orang Indonesia tuh harus pakai ini loh. Tuh. Ini namanya bawang, guys. Ini pertama kali aku lihat sesuatu seperti itu. Hah? Enggak tahu. Oh iya, ini namanya bawang. Namanya bawang, panis. Jeruk, terus? Bawang, jeruk, ini. Sama ini dikitnya loh. Daun oregano. Oregano ini meningkatkan stamina. Tapi nggak pedas ya? Meningkatkan stamina dan membuat kita menjadi lebih sehat. Ini mah restoran bintang 9, Sa. Iya kan? Tuh, keren. Nah, aku mau coba dulu. Aku harus coba dulu. Jangan-jangan pakai garam-garam sendiri dong. Nanti kamu nggak menghargai masakan aku. Aku cobain dulu yang tanpa garam. Iya, iya. Sabar. Sabar. Bismillah. Masak nggak mungkin aku nggak enak loh. Serius. Enak kan? Aku kasih nilainya. 6 dulu. 6,5. Ini enak banget loh. 7, ya. Bisa dong. Harus 5 kamu ngasihnya. Wow, asik. Luar biasa, enak kan? Enak banget, sumpah. Amazing. Delicioso. Wih, sumpah. Dari kelihatannya. Mantap ya. Gak kalah-kalah kan kayak Union kan? Sama yang tak. Jadi nilainya berapa? 6,5. Kalau dari Mike? 6,6 lah. 6,6 lah. Gak apa deh, jadi gak mencengang. Rata-rata 6,55.
Ya udah guys, kalau gitu Lloyd udah mencoba, udah challenge, aku udah openin. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas kejujurannya. Iya. Makan lagi lah kalau gitu guys. Kalau gitu guys, thank you guys. Thank you for watching.